Nah, teksturnya itu akan seperti ini, teman-teman, lihat. Ya, kental seperti ini teksturnya ya. Jadi bisa dibentuk gitu. Tidak. Nah, cara membuat bakala khas Italia ini agak sedikit butuh waktu ya, teman-teman, karena kita harus merendam dulu si ikan asinnya. Ini ikan asinnya, teman-teman. Ini tuh penuh banget dengan garam. Lihat, di sini tuh garam semua. Jadi untuk menghilangkan rasa asinnya yang berlebih, kita itu akan rendam dulu ya. Dengan air dingin. Rendam dengan air dingin selama 2 hari. Dalam 2 hari itu kita wajib mengganti airnya setiap 4 jam sekali. Oke, sampai jumpa lagi setelah 2 hari. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari kedua dari hari pertama kita merendam si bakalanya. Dan sekarang kita langsung saja memasaknya bareng-bareng. Kita siapkan panci dan kita akan rebus si ininya, si ikan bakalanya. Kita masukkan ikan bakalanya ke dalam panci. Kemudian ini kita rebusnya dengan susu cair, teman-teman ya. Ini 500 gram susu 500 gram. Ini 500 ml susu cair. Dan aku akan memberi ini 1 lembar daun bay leaf ya, daun salam, dan sedikit ini, sedikit lada hitam. Ini tidak perlu dikasih garam ya, soalnya si ikannya sendiri sudah asin ya. Jadi kita rebus ini kurang lebih 15 menitan. Nah, teman-teman, sambil kita nunggu si bakalanya direbus ya, aku juga mau menyiapkan ini nasi jagung atau polenta khas Italia, soalnya si bakala itu enaknya dimakan sama ini nasi jagung ya. Ini tuh tepung jagung, teman-teman. Ini mirip seperti kuskus, teman-teman ya, tapi beda. Ini jagung yang sudah digiling seperti ini. Jagung yang sudah digiling, lembut sekali tepung jagung, tapi tidak terlalu lembut seperti tepung biasa ya. Ini ada agak kasar gitu. Nah, si bakala itu enaknya dimakan sama polenta. Nah, sekarang aku mau bikin polentanya. Nah, bikin polenta itu mudah sekali, teman-teman. Cukup dengan air aja, air dan garam ya. Sini aku ada 1 liter air. Nanti kalau sudah airnya mendidih, aku akan masukkan si polentanya. Nah, guys, ini setelah airnya mendidih, kita kasih garam dulu ya. Pertama, kita kasih garam dulu secukupnya untuk bikin polenta ini. Jadi ini seperti kita bikin pure ya, atau mashed potato. Kita masukkan polentanya. Ini aku nggak tahu berapa ya, soalnya aku kalau masak polenta itu nggak ditakar-takar, langsung aja gitu, pakai perasaan gitu, pakai perkiraan. Kita kecilin apinya ya. Kita kecilin apinya dan kita masak sampai matang. Ini kan polenta, ini bukan polenta instan, teman-teman. Kalau polenta instan itu dimasak 5 menit, 10 menit saja udah matang. Kalau ini bukan polenta instan, jadi kita butuh waktu ya. Ini lebih lama masaknya, 30 sampai 40 menit, dan harus terus-terus diaduk-aduk seperti kita bikin dodol gitu. Di api kecil. Dan hati-hati ya, soalnya si polenta ini ngelajrot, teman-teman. Hati-hati ngajrot, kena iya, bisa kena panon. Nah, teman-teman, ini sudah 15 menit ya. Ikannya sudah aku rebus 15 menit. Sekarang kita keluarkan. Kalau ada tulangnya jangan diikut sertakan tulangnya.
Nah, teman-teman, sekarang sudah aku masukkan si ikannya ke dalam blender ya. Dan di sini juga aku sudah siapkan minyak zaitun. Nah, sekarang aku akan blender terlebih dahulu si ikannya. Aku akan kasih sedikit susu sisa rebusan tadi ya. Soalnya ini kering si ininya, si ikannya. Kemudian kita blender lagi hingga halus. Kita pindahkan ke mangkok ini si bekas tadi. Dan aku akan mixer menggunakan ini mixer buat bikin kue. Nah, sambil di mixer, sambil kita kasih minyak zaitun sedikit demi sedikit ya. Jadi biar hasilnya maksimal bagus. Jadi kita tidak boleh memberinya sekaligus minyak zaitun. Jadi harus sedikit demi sedikit. Nah, teksturnya itu akan seperti ini, teman-teman, lihat. Ya, kental seperti ini teksturnya ya. Jadi bisa dibentuk gitu. Tidak keenceran, juga tidak kekeringan ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang aku akan kasih sedikit taburan tambahan biar rasanya lebih enak. Parsley ya, sedikit aja sejumput. Ini juga bisa disajikan hangat atau dingin, teman-teman ya. Aku suka dua-duanya, suka hangat, suka dingin. Polentanya juga sudah ready, teman-teman ya. Berhubung nanti aku mau diiris-iris polentanya, jadi harus dicetak dulu, teman-teman, harus diratakan di sini. Aku mau ratakan dulu polentanya. Nah, teman-teman, setelah polentanya diratakan seperti ini, kita biarkan dingin hingga nanti polentanya itu padat dan bisa diiris-iris. Ini polentanya ya, ini nasi jagungnya yang tadi aku dinginkan, sekarang sudah dingin dan sudah padat. Sekarang aku akan potongin dan aku akan panggang ya. Lebih bagus. Aku akan panggang secukupnya 3 untuk ke aku dan 3 untuk suamiku, dan sisanya ini aku masukin kulkas buat next time. Nah, ini teman-teman, polentanya sudah aku panggang ya, sudah panas. Sekarang aku mau keluarin dari oven dan kita ready untuk makan nih. Dan sekarang aku mau sajikan ya, teman-teman, polenta sama bakalannya. Aku mau sajikan untuk suamiku dulu ya. Aku kasih 2 polenta. Teman-teman ya. Aku mau pakai cara restoran seperti ini. Seperti ini ya, biar kelihatannya lebih cantik.
taruh di sini. Taruh di sini. Nah, begini teman-teman. Ini adalah makanan spesial Italia banget, polenta sama bakala. Ini tuh udah mantap banget. Jadi kita itu bisa makan polenta dengan keju, dengan ayam, dengan daging, dengan jamur, dengan apa saja. Dan sekarang kita mau makan dengan bakala ini ya, teman-teman. Ini dia. Yuk kita makan. Enak. Enak.